Halo guys, pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah mini amplifier. Di sini kita menggunakan IC TDA2003. Nah, nantinya amplifier ini kita akan supply 5 volt. Nah, kalian bisa gunakan charger HP ataupun power bank. Untuk komponen-komponennya di sini sangat ya lumayan sedikit. Di sini ada Elko 1000 mikro 25 volt, kemudian Elko 1 mikro 50 volt, kemudian 100 mikro 16 volt, kemudian 2 buah milar 100 nano, kemudian 2 buah resistor 2,2 ohm, kemudian 2 buah resistor 100 ohm, kemudian 1 buah resistor 22 kilo ohm. Kemudian untuk potensialnya di sini saya menggunakan 100 kilo. Oke, langsung saja kita rangkai guys. Oke guys, jadi amplifiernya sudah selesai dan kini sudah saya sambung. Sekarang kita akan coba. Di sini saya pakai speaker ini kurang lebih 6 inch dan satu buat tweeter. Oke, di sini saya akan sambung ke laptop saya bersambung. Kemudian untuk supply-nya saya sambung langsung juga dari laptop saya. Jadi saya sambung dulu. Nah, oke, sudah nyala guys. Jadi ini yang kabel powernya. Oke, langsung saja kita coba.